Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari libur. Ada sedikit kegiatan di balai warga. Oh, di depan udah ada Bude. Alhamdulillah minggu ini cerah sekali. Kebetulan sekalian kita intip yang lagi melakukan aktivitas atau kegiatan di balai warga yang katanya lagi panen kedua. Ini apa? Labu madu atau labu botol. Ayo pokoknya kita intip. Oh ya teman-teman, nampaknya Bude Neti dan Uti sangat bersemangat. Ayo jangan kalah semangat. Mas Alwan dan Pak Nada. Boleh, boleh. Nah loh, rezeki anak soleh datang lagi rezeki duren. Cobain dulu nih. Manis, oh manisnya full. Nggak pakai gula ini malah. Manisnya asli. Selain ibu-ibu kawete lagi melakukan panen labu madu. Nah, bapak-bapaknya lagi melakukan aktivitas kegiatan olahraga tenis meja. Ada Mas Ilham, Pak Depuji, ayah tentunya, sama saya pribadi sambil icip-icip durian. Tuh, mari habisin ya. Kalau udah diantarin mau gak mau kan harus dimakan. Iya. Jangan sampai gak dimakan. Saya udah jalan di sini ya. Siap. Umi. Makasih Umi. Ya, sama-sama. Bang, kita banyak yang main loh. Hah? Emang kita banyak ya? Banyak. Sudah tahu lah kenapa? Mau saya kan bikin klub. Nah, yang enggak kalah heboh lagi di sini Pak RT dan ibu-ibunya merayakan hasil dari panen labu madu yang hasilnya sangat menggiurkan. Sini Pak De. Ya, Pak De mau durian enggak, Pak De? Kopinya kan di sono. RW 3 punya KWT Kartini dengan ibu-ibunya yang semangat. Amin. Anak muda. Panen labu madu kedua itu menghasilkan 3.300.000. Pohonnya apa yang nanam sekalian? Yang nanam di bawah kemauan. Lepas kebahagiaan, kegembiraan dengan hasil panen yang cukup baik, ibu-ibu langsung melakukan kegiatan yaitu merayakan dengan berjoget dangdut. Thank you.
Jawa juga ada yang begitu katanya. Tapi bukannya nggak cocok ya? Bukan soal tanah nggak cocok, itu kayak virus ya. Ini insinyurnya aja belum nemu itu obatnya.